Keluhuran Budi Rasulullah. Bahagian 2. Rasulullah berkata lagi, katakanlah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah. Namun orang itu tetap berkata dengan nada keras, aku tidak akan mengatakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memutuskan untuk membebaskan orang itu. Orang musyrik itu pun bangkit dan pergi seolah-olah hendak kembali ke negerinya. Tetapi belum berapa jauh dia melangkah dari masjid, dia kembali semula kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah." Rasulullah bertanya kepadanya, "Kenapa engkau tidak mengucapkan ketika aku memerintahkan kepadamu?" Orang itu menjawab, aku tidak mahu mengucapkannya ketika aku belum kau bebaskan kerana aku bimbang ada orang yang menganggap aku masuk Islam kerana takut kepadamu. Akan tetapi, setelah aku dibebaskan, aku masuk Islam semata-mata kerana mengharap keredaan Allah Rabbul Alamin. Pada satu kesempatan Samamah bin Itsal berkata, ketika aku memasuki kota Madinah, tidak ada seorang pun yang paling aku benci lebih dari Muhammad. Tetapi sesudah aku meninggalkan kata ini, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih kucintai selain Muhammad Rasulullah.